Hai, hari ini saya diajak untuk acara Bilal Hilal, ya, something like that namanya. Saya diajak juga sama tamu-tamu saya yang dari Turki, dulu pernah datang ke Turki. Jadi aku excited untuk lihat salah satu hal yang baru di Indonesia ya. Di hari ini ceritanya Hilal Bilal, Bilal bi Hilal, Hilal ya. Itu ya. Sudah mau sampai ini rumahnya Pak Dedi. Yang mana ya? Kayaknya ini deh. Masih depan kali. Coba. Suci. Ya. Bawa apa? Bawa. Sini, saya bantu. Thank you. Halo. Ada Suci. Hai. Sendirian. Apa? Acara Bilal Hilal? Halal bihalal. Oh, halal bihalal. Oh, oke. Okay. Saya tadi salah deh. Halal bihalal. Halal bihalal. Sampai. Wih, vlog ya, vlog ya. Ikut masuk ya. Apa halal, halal bi halal? Halal bi halal. Sedikitnya mah. Itu HBH. HBH. Ada banget. Aduh, enak banget nih. Ini tom yum. Dan ini seperti apa disampaikan tadi Pak Dedi bahwa grup kita ini barangkali menyatu ya, erat gitu keluarga ini sampai kita berkesinambungan walaupun kemarin kita tidak wek-wek ini tidak ikut gitu kan ya, kan sesuatu hal kalau itu. Pada hari ini kebetulannya saya sendiri mengorbankan 3 acara Pak Dedi. Teman-teman saya sedang ada di Garut sekarang kembali ini. Saya sedang bikin panggung. Ini anak-anak reunian tahun sekian halal bihalal di rumah. Ini kemana nih Bun, tolong? Saya sedang enggak ini nih. Kok udah siap mau ke Garut? Galau Bunda Lasmi. Galau. Jadi ke sana. Ya ya. Sampai saya malam-malam saya sholat ya Allah ya Rabb, saya tunjukkan kepada kamu Pak Dedi, saking kangen-kangennya semuanya kalah kesini. Alhamdulillah. Karena Ramadan kan. Dan akhirnya ada Ramadan, ada Bu Dedi Pak Dedi. Ya terima kasih ini ada Bu Dedi. Suci, saya sudah mau selesai di sini. Apa? Halal. Halal bilal, bilal halal. Halal bilal. Ibu-ibu sini. Ada laki-laki juga, bapak-bapak juga. Bukan cuma ibu-ibu. Terima kasih. Yuk, sama-sama.
9 halal bihalal. Oh, ke mall sudah sampai apa namanya? Mall Pacific Place. Di sini mau rapat sama teman-teman project ya, project baru. This is the man. This is the man. How are you, brother? Oops. Yes, aku sampai. Ketemu one of the creative man in here. Halo. Kacamatanya gimana, sudah? Kita meeting dulu ya. Hai semuanya, saya sudah pulang. Alhamdulillah hari ini kumpul dengan keluarga besar di Indonesia. Tadi ada acara halal bi halal ya, ya betul kan? Nah, jadi kita kumpul makan ngobrol, ya itu seru banget. Saya sangat suka. Memang ini pertama kali saya ikut acara halal bihalal begitu. Ternyata di Indonesia ada kayak acara begini ya. Saya baru tahu. Ya kemarin juga pas Lebaran saya di Indonesia, pengalamannya sangat luar biasa. Sholat di lapangan, ya semuanya unik sih. Semuanya unik. Saya sangat suka. Dan mungkin anda penasaran ya. Memang Ramadan punya keluarga di sini. Siapa yang menang Ramadan? Ya saya nggak punya keluarga di sini, saya nggak punya saudara di sini, tapi ya Mas Ramadhan ini, saya dulu di Turki apa namanya orang pariwisata, pekerjaannya pemandu wisata, ya dan pemandu wisata khusus untuk rombongan dari Indonesia ya. Saya mungkin sejak 4 tahun lalu sampai tahun ini saya bawa ribuan orang. Saya bawa ribuan orang keliling Turki, saya yang jadi pemandunya. Karena itu, alhamdulillah saya punya banyak banyak kenalan di Indonesia. Ya salah satunya yang tadi ajak saya untuk acara halal bihalal ya. Ya orang Indonesia sangat ramah. Aku salah satu alasan yang kenapa saya belajar bahasa Indonesia itu orang Indonesia sangat ramah. Dan kalau saya jadi pemandunya, aku merasa kayak kita keluarga besar gitu kan. Nah, karena itu ya sampai sekarang padahal turnya sudah selesai, mereka sudah pulang, sudah mulai ke siapa di hidup biasa di sini kan, tapi masih kita kontak-kontak, masih kita kabar-kabar. Nah, itu yang saya sangat suka dari orang Indonesia. Jadi anda bisa coba lihat beberapa foto saya ketika saya pemandu di Turki. Pasti anda suka deh tempat-tempat di Turki sama rombongan saya ya. Saya tunjuk beberapa. Tadi ada ketemuan juga, meeting juga di Plaza Senayan Mall ya. Saya ketemu sama teman saya. Kita ada new project. Ya, segera ya. Nanti aku kasih tahu. Tapi semuanya bagus insya Allah.